Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur, tega menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Tersangka mengaku sakit hati karena kerap dituduh selingkuh dengan perempuan lain. Warga Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur, mengevakuasi jenazah Sarmin dari areal persawahan. Lansia berusia 61 tahun ini tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka penganiayaan senjata tajam di tubuhnya. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang juga tetangganya sendiri. Kakek berusia 54 tahun ini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya. Menurut Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Gunapandia, konflik antar tetangga ini berawal dari beredarnya gosip perselingkuhan antara pelaku dengan perempuan lain. Diduga, gosip perselingkuhan ini bersumber dari korban. Saat pelaku pergi ke sawah mencari rumput dan bertemu korban, pelaku langsung menanyakan gosip perselingkuhan tersebut hingga keduanya terlibat cekcok. Karena kesal, pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam yang dibawanya untuk mencari rumput. Tersangka ini merasa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dituduh menyelingkuhi istrinya orang lain ataupun menyenangi istrinya orang lain. Setelah kita interogasi kemarin, dia merasa tidak melakukan. Sehingga karena dituduh seperti itu, beredar isu seperti itu, dia merasa sakit hati. Polisi menahan tersangka dengan celurit sebagai barang bukti dengan ancaman 15 tahun penjara.